kita tunggu dulu perhitungan suara yang resmi dari KPU. Dan dalam waktu dekat ini mungkin saya dan Pak Teguh akan melakukan komunikasi yang intensif, melakukan sinergi juga, proses sinergi, sinkronisasi dengan Pak Wali Kota, dengan Pak Rudi dan Pak Purnomo, agar proses transisi ini nanti berjalan dengan baik. Tapi yang jelas kita tunggu dulu perhitungan resmi dari KPU. Kalau saya mengisi, mungkin dalam bulan-bulan ini atau bulan depan saya akan tetap turun ke warga untuk melakukan kegiatan-kegiatan kemanusiaan. Pembagian masker, vitamin, dan lain-lain.